Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada Rabu petang menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan antara Ganjar dan Sultan berlangsung tertutup di kantor Kepatihan Yogyakarta selama lebih dari 2 jam. Usai pertemuan, Ganjar menyebut dirinya menemui Sultan untuk silaturahmi sekaligus meminta restu dari Sri Sultan yang dianggapnya sebagai sesepuh bangsa. Ganjar dan Sultan juga sempat membahas kondisi politik global yang dinamis. Indonesia sendiri juga dinilai harus bisa menempatkan diri di segala bidang tanpa melupakan kepentingan nasionalnya. Silaturahmi, bulan dari Solo ada acara di sini, sudah janji sama beliau dulu mau silaturahmi baru bisa ada kesempatan hari ini ya, ngobrol banyak hal. Seperti apa aja Pak Ganjar? Ya, yo, tentang perkembangan bangsa negara. Saya akan sekolah di sini, lama di sini. Beliau sesepuh ya, banyak nasihat lah. Situasi kondisi hari ini ya perlu kita jaga kondusivitas. Intinya itu aja.